Pepatah cantik itu menyakitkan akhirnya benar-benar bisa dimaknai secara nyata oleh vokalis grup band Fiera Tail Widi. Setelah merasakan sakitnya saat menjalani treatment tanam benang di bagian hidung, Widi mengaku memahami arti rasa sakit ketika berusaha untuk mempercantik diri. Beauty is pain, itu benar banget. Soalnya waktu gue ngerjain tanam benang, gue teriak-teriak gitu, beauty is pain ini, the real beauty is pain ini. True definition of beauty is pain waktu gue ngerjain tanam benang. Tapi gak kapok ya? Gak kapok sih untungnya. Sempet bilang dulu, stop, aku gak mau lagi. Ternyata ya gak apa-apa, balik lagi aku. Bagi Widi, Anda bisa dibandingkan untuk memilih antara tanam benang untuk treatment kecantikan dengan menato tubuh, ia lebih memilih seni merajah tubuh. Di mata Widi, rasa sakit akibat tato masih bisa ia tahan daripada sakit akibat tanam benang. Sebenarnya sakitnya sama ya, cuma aku mendingan tato. Gue mendingan tato sih dibanding gue tanam benang. Karena sakit. Karena sakit, tapi buat perempuan-perempuan sih yang udah biasa treatment gak sakit. Buat gua yang baru-baru gitu sakit. Sakitnya kayak gimana sih, disuntik atau? Sakit kayak pas, sakitnya cuma pas disuntik bius aja, sisanya gak sakit. Karena kan yang sakit pas mau disuntik anestesi itu bius itu. Udah itu doang sih, sisanya gua aman. Baik kuas ya, maksudnya lumayan. Walau harus merasakan sakit ramat sangat, Widi merasa hasil yang ia dapat cukup sepadan. Setidaknya ia kini lebih percaya diri lagi karena merasa memiliki tulang hidung yang terlihat maju. Ya, dengan terlihat lebih mancung, rupanya banyak teman dan sahabat yang menilai dirinya kini lebih cantik dan enak dipandang mata. Aku ini aja udah lupa, udah kayak cukup sampai sini. Kalau dokternya nggak manggil, aku nggak balik-balik lagi. Pasti aku cuma diingetin sama dokter, Wid, datang ya ke klinik gitu, ketemu kita lihat hasil hidung atau kita mau perawatan apa, paling dia gitu. Tapi kalau aku nggak dipanggil sama dia, aku juga nggak datang, udah mikirin musik aja. Berapa ya, lumayan kan nih tuh ya, nggak mbak? Emang nggak tahu ya, nggak apa ya, kayak nangis aja tuh kayak zzzz gitu loh. Banyak foto-foto aku yang dulu ya, Google aja ada ya. Maksudnya lumayan ada tulang ya di hidung, ya happy lah. Tapi mereka pun juga nggak nyadar, kayak kita ketemu kayak gini, kalian pun nggak akan nyadar ada perubahan apa di hidung saya kan. Cuma kalau untuk foto pasti kelihatan banget karena still. Ya kalau ketemu langsung kayak gini paling ada yang bilang, ada yang berubah apa ya, paling mereka bingung gitu doang. Cuma kan karena nggak terlalu drastis kan, tiba-tiba aku jelasin, gue tanam benang, oh pantas ya, bagus-bagus, aman gitu. Nyata oleh vokalis grup band Fiera Tail Widi. Setelah merasakan sakitnya saat menjalani treatment tanam benang di bagian hidung, Widi mengaku memahami arti rasa sakit ketika berusaha untuk mempercantik diri. Beauty is pain, itu benar banget. Soalnya waktu gue ngerjain tanam benang, gue teriak-teriak gitu, beauty is pain ini, the real beauty is pain ini. True definition of beauty is pain waktu gue ngerjain tanam benang. Tapi gak kapok ya? Gak kapok sih untungnya. Sempet bilang dulu, stop, aku gak mau lagi. Ternyata ya gak apa-apa, balik lagi aku. Bagi Widi, Anda bisa dibandingkan untuk memilih antara tanam benang untuk treatment kecantikan dengan menato tubuh, ia lebih memilih seni merajah tubuh. Di mata Widi, rasa sakit akibat tato masih bisa ia tahan daripada sakit akibat tanam benang. Sebenarnya sakitnya sama ya, cuma aku mendingan tato. Gue mendingan tato sih dibanding gue tanam benang. Karena sakit. Karena sakit, tapi buat perempuan-perempuan sih yang udah biasa treatment gak sakit. Buat gue yang baru-baru gitu sakit. Sakitnya kayak gimana sih, disuntik atau? Sakit kayak pas, sakitnya cuma pas disuntik bius aja, sisanya gak sakit. Karena kan yang sakit pas mau disuntik anestesi itu bius itu. Udah itu doang sih, sisanya gue aman. Baik kuas ya, maksudnya lumayan. We'll be right back.
Walau harus merasakan sakit ramah sangat, Widi merasa hasil yang ia dapat cukup sepadan. Setidaknya ia kini lebih percaya diri lagi karena merasa memiliki tulang hidung yang terlihat maju. Ia nyata oleh vokalis grup band Fiera Till Widi. Setelah merasakan sakitnya saat menjalani treatment tanam benang di bagian hidung, Widi mengaku memahami arti rasa sakit ketika berusaha untuk mempercantik diri. Beauty is pain, itu benar banget. Soalnya waktu gue ngerjain tanam benang, gue teriak-teriak gitu, beauty is pain ini, the real beauty is pain ini. True definition of beauty is pain waktu gue ngerjain tanam benang. Tapi gak kapok ya? Gak kapok sih untungnya. Sempat bilang dulu, stop, aku gak mau lagi. Ternyata ya gak apa-apa, balik lagi aku. Bagi Widi, Anda bisa dibandingkan untuk memilih antara tanam benang untuk treatment kecantikan dengan menato tubuh, ia lebih memilih seni merajah tubuh. Di mata Widi, rasa sakit akibat tato masih bisa ia tahan daripada sakit akibat tanam benang. Sebenarnya sakitnya sama ya, cuma aku mendingan tato. Gue mendingan tato sih dibanding gue tanam benang. Karena sakit, tapi buat perempuan-perempuan sih yang udah biasa treatment gak sakit. Buat gua yang baru-baru gitu sakit. Sakitnya cuma pas disuntik bius aja, sisanya nggak sakit. Karena kan yang sakit pas mau disuntik anestesi itu bius itu. Udah itu doang sih, sisanya gua aman. Tapi puas ya, maksudnya lumayan. Walau harus merasakan sakit ramah sangat, Widi merasa hasil yang ia dapat cukup sepadan. Setidaknya ia kini lebih percaya diri lagi karena merasa memiliki tulang hidung yang terlihat maju. Ya, dengan terlihat lebih mancung, rupanya banyak teman dan sahabat yang menilai dirinya kini lebih cantik dan enak dipandang mata. Aku ini aja udah lupa, udah kayak cukup sampai sini. Kalau dokternya nggak manggil, aku nggak balik-balik lagi. Pasti aku cuma diingetin sama dokter, Wid, datang ya ke klinik gitu, ketemu kita lihat hasil hidung atau kita mau perawatan apa, paling dia gitu. Tapi kalau aku nggak dipanggil sama dia, aku juga nggak datang, udah mikirin musik aja. Berapa ya, lumayan kan nih tuh ya, nggak mbak? Emang nggak tahu ya, nggak apa lah ya, kayak nangis aja tuh kayak zzzz gitu loh. Banyak foto-foto apa yang dulu ya, Google aja ada ya. Maksudnya lumayan ada tulang ya di hidung, ya happy lah. Tapi mereka pun juga nggak nyadar, kayak kita ketemu kayak gini, kalian pun nggak akan nyadar ada perubahan apa di hidung saya kan. Cuma kalau untuk foto pasti kelihatan banget karena still. Ya kalau ketemu langsung kayak gini paling ada yang bilang, ada yang berubah apa ya, paling mereka bingung gitu doang. Cuma kan karena nggak terlalu drastis kan, tiba-tiba aku jelasin, gue tanam benang, oh pantas ya, bagus-bagus, aman gitu. Bagus loh hasilnya ya kan? Itu rasa sakitnya luar biasa, tapi kayaknya satisfied ya dengan hasilnya gitu ya. Seperti yang dia bilang, beauty is pain ya kan? Dan yang paling penting sih akhirnya hasilnya juga bagus ya ketika kita lihat tadi, jadi dan mengkilap juga jadinya ya, terlihat semakin mancung lagi. Aku takut. Tapi ya memang lain, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh wanita ya, untuk membuat dirinya semakin cantik. Betul kan? Ada yang menempuh jalan operasi, ada juga yang memilih olahraga, ada yang memilih untuk berdiet. Nah seperti teman saya di sebelah ini, oh salah ya, teman sebelah saya ini juga sedang berdiet nih. Makanya maaf ya pemirsa, aku lagi agak-agak cranky ya, soalnya nggak boleh kena karbohidrat sementara waktu. Ya udah kalau gitu kamu antri. Oke, ini ada juga nih dari Sandra yang untuk menjaga penampilannya, diet karbo juga. Jadi katanya juga berolahraga. Terus, mungkin aku sebenarnya lebih juga tertarik dengan cerita kamu secara langsung sebelum.